Baik, okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang dah lama menonton di channel SKTV ini. Aku ada satu perkongsian aku nak share dekat sini. Kat depan ni aku ada satu parcel untuk aku send. Company courier dia ialah Ninja Van, guys. Okey, kalau tengok dekat sebelah kanan ni, dia ada mode COD ya. Okey, inilah first time bagi aku terima customer yang jenis enable kan ataupun nakkan COD ni. Aku pernah nampak bila aku nak beli barang dekat Shopee tu ada mode COD, kita tak perlu bayar dulu dalam sistem, so kita just click terus buat pembelian. Aku tak pasti macam mana sistem ni bekerja ataupun berfungsi, disebabkan kalau kita tahu, kalau kita bayar untuk pembelian tu, kita terus bayar melalui mungkin kita menggunakan Maybank 2U, okay, bank lah kan, ataupun guna credit card ataupun wallet, dan terus bayar kepada syarikat Shopee, dia akan stay dulu duit dekat situ. Tapi yang macam ni, aku rasa customer tu dia tak bayar lagi, dia tunggu sehingga barang ni sampai dekat tangan dia yang dihantar oleh penghantar Ninja Van, kurier Ninja Van ni dekat rumah dia, dan dia bayar dekat Ninja Van. Aku tak pasti macam mana sistem ni berfungsi, nanti kita akan tanya Ninja Van, sebab kat depan ni ialah satu agent untuk Ninja Van. Aku cuba tanya mereka lah, nanti aku akan beritahu kat mereka macam mana benda COD ni berfungsi lah. Setakat ni aku tak pernah lagi mengalami order yang macam ni. Alright guys, nanti kita akan sambung lagi apa yang berlaku dekat jenis COD macam ni, nak dihantar ke Kuching, Sarawak. Okey. Terima kasih kerana masih lagi setia menonton. Baik guys, aku dah dapat dah jawapan dia berkenaan dengan COD ni. Okey. Aku tak boleh hantar dekat agent tu tadi sebab dia tak enable hari ni. Sudah, so aku hantar dekat satu lagi agent, hub dia dekat Bertam kios. Okey, dia macam ni ya. Untuk mode COD ni, cash on delivery, kita tahu COD ni ialah bila kita hantar barang tu, customer yang akan bayar on the spot, cash lah. Cash on delivery maksudnya. Jadi di antara kita seller dengan Shopee, itu kita sebagai seller yang berhubung dengan Shopee, so bayaran untuk parcel ni maksudnya Shopee akan bayar kat kita. Macam mana pun situasi di antara Ninja Van dengan pembeli tu, yang tu Ninja Van sendiri akan settle daripada orang. Maksudnya ada empat individu ke sekarang ni, kita seller, Shopee, Ninja Van dan pembeli tu kan. So di antara pembeli dengan Ninja Van, dia kena settle. Ninja Van kena collect duit daripada seller ni, seller yang orang Sarawak ni. So kalau contohnya lah berlaku macam Ninja Van ni, dia tak collect duit daripada customer tu kan, dia cuma letak kat depan pintu rumah saja. So inilah kesalahan Ninja Van lah. So apa-apa pun, Ninja Van nanti bila dia ambil duit daripada customer tu, Ninja Van akan bayar dekat Shopee dan Shopee akan bayar dekat kita seller. So aku akan dapat sama juga proses dia, cuma dia bagi satu kelebihan kepada pembeli lah. Okay, sebenarnya untuk aku sharing lagi, COD ni, kaedah COD ni dah lama dah ada. Pada tahun 2016 masa tu, aku menggunakan Lazada, aku beli GoPro Hero 4 masa tu, aku buat COD. Kat situ dia ada COD, cash on delivery, try lah order, tak bayar apa lagi lah. Pada nak hari nak sampai tu barang tu, postman datang, ada bukan postman lah, ada macam runner dia main. Dia bawa barang Hero 4 GoPro lah guys. GoPro ni bukannya murah lah, mahal juga masa tu lah, 1000 lebih lah. So aku bayar dekat dia duit dan dia bagi barang. Aku tak boleh buka, dia kata aku tak boleh buka lah barang tu, tapi aku boleh lah tengok. So kali ni kita ada banyak pertanyaan. Sebenarnya Shopee ni banyak lagi yang kita kena belajar lah. Banyak, aku pun masih lagi belajar apa-apa perkara-perkara yang baru dalam Shopee. So inilah satu perkongsian di mana aku dapat satu order yang aku tak biasa dapat pun sebelum ni kan. Okay, kaedah COD macam tu lah. Kita jangan risau bila dah sistem tu dah cakap so ship out, kita hanya ship out saja, drop off saja, tak perlu risau dengan pembayaran. Pembayaran di antara kita dengan Shopee saja.
Alright, terima kasih kerana menonton. Diharapkan kepada yang dah lama tonton di channel ni, teruskan menonton, dan yang belum lagi subscribe, teruskan untuk tekan butang subscribe. Terima kasih guys. Sana ada JNT, sana pun boleh drop off, mudah saja nak drop abang Shopee ni. Ok, sekarang ni aku nak cari dia cakap tu lah, parcel hub tu di mana ni. Ya. Bukan. Dia kena belakang. Dia kata kat tu parcel hub. Oh, yang ni TMB ni, dia cakap TMB. Mana weh parcel hub weh? Oh, okay. Parcel hub. Ini guys. Parcel hub.